Memang cantik. Cover set original dah pasang balik. Lakam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai geng. Okay, alhamdulillah, semoga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Okay, hari ini nak tukar cover set, nak cuba tukar sendiri lah cover set ni. Okay, saya nak cuba tukar cover set ni yang Movistar ni kepada set original. Before, sebelum ni saya pakai set yang original kali hijau tu, lepas tu tukar ini. Okay, sekarang saya nak tukar balik warna hijau. Okay, tapi first time ni saya nak pasang, nak buka sendiri ni. Saya nak cubalah, tak tahu lah boleh ke tak kan. Apa-apa kita sambung sekejap lagi ya. Okay, so kita mulakan dekat kepala dulu. Kita starting buka kepala dulu kan. Lepas tu baru buka dada dia, lepas tu baru kepuk dia lah. Okay, kita cuba dulu. First time saya nak buka sendiri ni. Agak-agak boleh lah. Agak-agak boleh, harap-harap boleh lah. Okay, kita guna scraper test pen ni. Okay, kepala saya dah buka. Okay, tinggal sekarang kita buka dada pula. Dada ni macam susah sikit. Okay, okay, sebelum saya lupa, nak buka kepala ni, first kena buka skru sini kan. Pak, buka skru sini. Lepas tu sini Allen key, lepas tu sini clip. Kiri kanan samalah, Allen key clip. Lepas tu bila dah buka semua skru tu, baru tarik lah. Tarik kat, mulai dari sini dulu, tarik kiri kanan ni, baru tarik ke depan lah. Nanti dia punya lubang ni pun tarik, baru buka skru ni. Saya pun selain daripada nak tukar cover set ni, saya nak tukar brake hose lah. So waktu yang saya buka ni, ok. Sekarang kita akan buka kepuk ni. Okay, kepuk ni S. Ok, sekarang kita akan buka dada ni. Ok, dada ni skru ada kat sini, 1, 2, 3 untuk bakul dulu kita buka. Lepas tu tak silap saya, bawah ni ada seskru. Di bawah ni ada clip 1. Ok, ni dada dulu. Kita akan buka dada saja. Lepas tu baru kita beri yang lain. Ok, so macam yang saya cakap tadi, dada saya dah buka kan. Lepas tu saya nak pasang brake hose. So depan tu pun saya nak buka lah, skru siap-siap lah. Sebab brake hose tu lalu dalam ni lah. Okay, jadi saya kena buka juga. Alang-alang nak tukar cover set kan, baik buka siap-siap. Okay, sekarang saya nak buka skru ni sikit. Okay, nanti kita tarik dada ni. Sebab dia punya, macam yang saya cakap tadi lah, saya nak tukar brake hose. So lalu sini lah. Ni brake hose ni saya nak tukar. Okay, let's go.
kepuk belah kiri dengan belah kanan pun dah siap. Saya buka, so tinggal ini je lah, buka belakang ni. Okey, dengan belakang ni saja. Lepas tu settle buka. Okey, sambung. Okey, saya dah buka semua kan? Okey, saya dah buka belah sini. Okey, semua dah buka. Tinggal ni sikit lah. Buka. Okey. Lepas tu buka belah sini pula. Semua sampai habis. Okey. Jom. Sikit lagi, sikit lagi. Memang penat tu. Kalau tak ada, tak ada sifat sabar, memang pecah ke peset ni. Alhamdulillah lah, setakat ni tak ada lagi yang klik-klik yang patah. Tak ada lagi klik-klik yang patah. Aduh, setakat ni tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Okay, sambung sikit ni. Cuba kita pasang sekarang peset baru yang original set. Okay, alhamdulillah akhirnya berjaya saya buka semua cover set. Okay, ni dah buka habis semua. So nanti saya akan pasang cover set original yang asal masa mula-mula saya pakai motor ni. Okay, so alhamdulillah. Okay, nanti kita sambung lagi untuk pasang cover set pula. Salam satu Syawal geng. Hari ini kita semua menyambut raya dengan bersederhana sahaja di musim-musim COVID ni lah. Okay, saya nak bagi tahu ataupun share sikit lah apa SOP yang perlu kita ikut lah di musim-musim perayaan ni lah sempena COVID-19 ni lah. Okay, yang pertama, jika dulu kita beraya boleh bersalam-salaman, okay, sekarang tak dibenarkan, ataupun jika boleh janganlah bersalaman lah untuk sementara waktu ni lah kan. Just jumpa siapa-siapa ke, kenalan ke, saudara-saudara kan, anak apa, anak beranak ke apa kan, just ambil tangan macam ni, letak macam ni je, tu pun dah cukup. Okay, tu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, jika dulu kita beraya boleh duduk rapat-rapat lah, makan sekali kan. Sekarang tapi untuk perayaan sekarang ni, makan boleh sekali, cuma ada jarak, social distancing tu lah. Social distancing ataupun jarak sosial lah. Tak boleh duduk sekali, kena duduk, duduk asing lah. Kena duduk jauh-jauh lah, jarak 1 meter lah. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, duit raya tahun ni tetap ada macam raya-raya sebelum ni lah kan. Cuma bezanya, jika boleh duit raya tu transfer je, tak pun online banking pun ada, back in pun boleh kan. Jika sebelum ni kita guna sampul duit raya kan, okay, boleh juga. Tapi nak lebih safety ke atau lebih selamat, transfer je lah. Okay. Okay. Dan yang keempat, raya sebelum ni kita raya je, nak dekat raya je mesti balik kampung kan. Tapi sekarang kerajaan tak benarkan untuk musim perayaan ni untuk kita rentas negeri. Just boleh pun rentas daerah, itu pun satu hari je. So pada yang tak balik kampung tu, ataupun tak dibenarkan rentas negeri ke, ataupun memang tak boleh balik, nak balik tapi kena return balik kan, diharap anda semua bertabah dan gunalah media sosial untuk kita berkomunikasi dengan mak ayah ke, adik-beradik ke, sanak saudara ke, lagi okay, siapa-siapa lah. Okay, just guna media sosial. Boleh buat apa, boleh buat video call kan. Kurang-kurangnya terubatlah rindu kita nak balik kampung tu. Okay, video saya ni just dalam kereta je, on the way nak balik kampung lah, on the way nak balik rumah mak saya lah. Tapi
dalam negeri yang sama juga, just rentas daerah saja, tak ada rentas negeri ya. Okay. Lain pun agak clear sikit lah, tapi tak tahu lah dekat depan sana kan. Okay. So di kesempatan ini saya Adi Obida ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Puasa kepada semua ataupun seluruh umat manusia, umat manusia lah, dan seluruh umat Islam di dunia khususnya di Malaysia. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin. Tak ada kata atau saya tersalah ke bahasa ke apa kan, ketika berkarya ataupun ketika buat video ke, saya mohon maaf. Saya susun 10 jari. Ini 5 jari kan? Tambah lagi 5. 10 jari. Mohon maaf. Maaf zahir dan batin. Pada yang dah like, komen, share dan subscribe, terima kasih, anda memang baik. Pada yang belum tu, insyaAllah cuba-cubalah untuk subscribe ya. Okay. Sampai kita jumpa lagi dalam next video saya atau next vlog. Assalamualaikum. Bye. Salam satu Syawal.